Pak, kalau nanti ada warga yang hewan ternaknya terjangkiti, ya. Itu gimana? Lapor ke mana? Bisa lapor ke petugas. Petugas, iya. Petugas. Lewat desa, gitu? Lewat di desa bisa, lewat RT bisa, dan nanti dari RT bisa disampaikan kepada kami. Oh gitu, Pak, ya. Ini off, ya off itu. Terus ini juga sama. Ini lubangnya, putra. Oke, coy. Jadi ini, coy, perjuangan para petugas, ya, coy. Dalam sosialisasi PMK, coy, ya, kesehatan mulut dan kuku ternak, ya, coy. Ini, coy, bangi, coy. Di depan ada gunung, ya, coy. Lanjut, coy. Oke, coy, assalamualaikum, coy. Jadi hari ini, coy, saya bersama para petugas, yakni Bapak Kepala Desa Kalibaru Manis, Bapak Babinsa, dan petugas kesehatan, ya, dalam rangka penyuluhan pada warga pencegahan terhadap PMK, penyakit kuku dan mulut, coy, ya. Oke, coy. Ada luka-luka. Ini ada yang di sini mengelupas. Ini, nah, terus yang di ini di cermin, ya, ini juga ada erosi. Gitu. Ya, ini. Untuk mulutnya, ya, Pak. Lihat-lihat lidahnya. Iya, lidahnya. Benar, Mas. Sehat berarti. Ini sehat. Sehat ini. Nah, ini. Oh, oke. Biar lihat. Sehat. Kalau tidak ada luka. Kalau sakit ada lukanya, ya, Pak? Ya. Lidahnya, ya. Lidahnya, ya. Di kukunya, Pak. Di kukunya itu. Oke. Tidak ada luka. Di kuku. Kuku sini. Oh, kukunya bersih. Di sini ini biasanya ada luka. Ini bersih. Bersih, ya? Bersih. Bersih, coy, kukunya, coy. Berarti sapinya sehat, coy. Untuk penyuluhan terhadap pencegahan penyakit PMK pada ternak, ya, coy. Ngono, coy, santai wae, coy. Nah, semua. Oke, coy, kita memeriksa domba dan kambing. Jadi, oke, coy, kita memeriksa domba dan kambing, coy. Coy ya. Di sini ada sapinya, coy. Mau sapinya, coy, coy. Sapinya, coy. Tak jedek nih ya kamera nih ya, kan ketok ku ya. Sapinya, coy, coy. Oh, gede, coy. Ya, oke ini. Domba itu sama, Pak, dengan sapi ini. Kayak kena orf namanya yang parang ini. Orf. Ya, orf itu. Terus ini juga sama. Ini luka ini kebetulan enggak ada. Terus di sini ya, ini luka juga di daerah sini ini luka. Terus di ini juga luka biasanya, Pak. Sama di lidah juga. Ini kebetulan bagus, ya. Lidahnya juga bagus. Enggak terjangkit. Jadi lidah dan gigusinya aja ini. Kalau terjangkit itu ada luka, ya. Enggak ada. Ini sehat, enggak terjangkit. Sehat. Ya, kita periksa lagi, coy. Kalau di domba apa kukunya juga luka kalau tersakit? Sama, sama ya. Gigi. Sama. Gejalanya PMK itu namanya penyakit mulut dan kuku. Berarti gusi ini sehat kabeh. Sehat. Berarti gusi, lidah dan kuku. Bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak, terhadap kegiatan ini, Pak? Alhamdulillah, untuk mencegah penularan PMK penyakit mulut dan kuku, khususnya hewan ternak di Kalibaru Manis, alhamdulillah atas pengecekan tadi di sampel dinyatakan sehat oleh petugas. Gini.
Oke coy. Aman. Aman gak pak? Oke coy. Gimana pak? Bisa diulang pak? Masa inkubasinya. Masa inkubasinya. 8 hari. Jadi setelah sekarang terjangkit, nanti 6 hari atau 1 minggu itu sudah mulai nampak gejala. Mati di ternak ya? Kalau nggak cepat ditangani, itu bisa mati. Mati ya? Tapi yang penting untuk peternak, jangan mendatangkan ternak dari daerah terjangkit. Jangan mengeluarkan ternak dari daerah bebas ke daerah terjangkit. Masalah nanti transportasinya ini pak, ini juga bisa membawa virus. Terus vaksin, apakah ada vaksin? Kalau vaksinnya ada, vaksinnya ada. Tapi sementara ini masih dalam penelitian mungkin pak. Begitu. Jadi ini ya coy, perjuangan ya para petugas penyuluhan terhadap pencegahan penyakit kuku dan mulut ya coy. Kalau tadi dikatakan oleh petugas kesehatannya vaksinnya masih dalam masa penelitian, berarti ya penyakit ini emang harus sangat diwaspadai. Kalau nanti ada warga yang hewan ternaknya terjangkiti, ya. Itu gimana? Lapor ke mana? Bisa lapor ke petugas. Petugas, ya. Petugas. Lewat desa, gitu? Lewat di desa bisa, lewat RT bisa, dan nanti dari RT bisa disampaikan kepada kami. Oh gitu pak ya. Ya. Oke. Orang. Halo, halo coy. Coy anak sapi coy. Coy kita lihat coy.